arbunya ini belum kita pasang CDI-nya. Tambah CDI tambah mantap. CDI BRT Imax 3 atau yang biasa disebut TCI Super. Seperti apa ya hasilnya ya? Kalau kalian penasaran sama, saya juga penasaran karena belum pernah pasang. Ini baru pertama kali ini pasang Imax 3. Kalau Imax 1, Imax 2 saya sudah sering pasang. Imax e 1 yang 24 step yang warna merah remote-nya. Yang sepaket beli CDI dapat remote itu Imax e 1. Pengapiannya 24 step. Harganya Rp 1 juta 100-an. Kalau Imax e 2 Super Pro yang 52 step saya juga sudah beberapa kali pasang. Nah, kalau Imax e 3 ini saya belum pernah pasang, baru pertama kali ini. Katanya ini teknologinya Mirip motor injeksi ya, tapi dalam kemasan CDI. TCI itu biasanya dikembangkan untuk pengapian uh, injeksi, di mana injeksi itu sistem pengapiannya adalah setiap 17.20 derajat pemerintahan satu api. Tetapi jika TCI ini diaplikasikan ke sistem karburator, maka sistem karburator adalah pengapiannya 360 derajat. Oleh sebab itu, koilnya harus khusus. Seperti apa ya? Selebihnya kita pasang, kita coba. Gak dapat remote, Mas ya? Gak dapat remote, berapa, Mas? Belinya. 1,3 sama koel 1,3 tapi nggak dapat remote gimana ini settingnya tenang saja saya punya remotenya ya kapan waktu saya pasang imac e 2 52 step itu kan remotenya terpisah saya dapat remote dikasih sama yang pasang remotenya diberikan ke saya gratis semoga saja remotenya cocok bisa dibuat setting imac e 3 selebihnya simak terus videonya dari awal sampai selesai jangan kebanyakan di skip biar tidak gagal paham ya buat yang penasaran iMac 3 TCI ya ini kemarin yang Pak Tommy Huang sebutkan sebuah teknologi baru saya juga penasaran ini karena pertama kali pasang terus terang saja saya belum pernah pasang ini baru pertama kali lanjut kita pasang untuk kondisi awalnya sudah kita pasang untuk karbu racing cuma tidak saya kontenkan karena sudah sering saya buat konten pasang karbu dari PE28 dus coklat, BRT Motoan Uma dan lain-lain. Intinya sama saja, konsepnya intinya setting PJMJ, custom kabel gas standar. Untuk kondisi awal karbu PE, CD-nya masih standar. Untuk PJMJ kita maksimalkan bantu kopling, Mas. Kupling. Untuk settingan bisa langsam ya, cuma dia kurang responsif kalau CD standar. Kesepontan dikit aja udah kayak ya we cerut, 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 kayak pengapiannya kurang besar. Nah, biasanya saya pakai dual band, IMAX 1, IMAX 2, itu langsung responsif. Nah, sekarang kita coba pasang IMAX 3. Nanti nilai plus minusnya apa, hasilnya kayak gimana. Yang lebih menonjol apa, selebihnya kita coba saja. Lanjut kita pasang semoga hasilnya sesuai yang kita harapkan ya imac 3 penasaran saya bahkan ini saya belum yakin dipasang ini nanti remote nya semoga cocok ya pakai remote nya imac 2 kenal pot nya pakai leher custom pakai adaptor silencer standar modif mesin sudah pernah servis total di sini yang saya konten kapan waktu ini yang beli motor tukar tambah ya mas ya tambah. Satria Fu punya emasnya strip barong motor barong strip cewek ditukar tambahkan facelift nambah berapa mas? 1 juta nambah 1 juta facelift ini tahun. mati berapa mas? 8 tahun mati 8 tahun STNK hilang STNK hilang jadi BBKB-an BBKB. tapi mati terlalu dalam nyuratkannya habis berapa mas? 4 juta 800. nyuratkannya saja habis 4 juta lebih ada kontennya ini kemarin kendalanya masnya habis ganti kampas kopling tapi tambah nggak enak persnelnya setelah saya cek ternyata ring rasionya salah pasang jadi malah dek sampingnya jadi rumah plateku nggak presisi akhirnya kegerus kopling hose nya parah kacau intinya bisa kalian cek untuk konten sebelumnya riwayatnya motor ini dek sini pertama cek total servis dan ada kendala unik dek bagian kopling sekarang sudah sembuh mas ya sudah sembuh. enak persnelengnya enak persnelengnya sudah kemana saja ini mas setelah servis riwayatnya bromo dua kali wah bromo dua kali tiga kali berapa kali mas bromo tiga kali tiga kali tiga kali bromo tiga kali bromo terus banyuwangi satu kali banyuwangi satu kali saya asli banyuwangi asli banyuwangi banyuwangi mana mas rogo jampi, rogo jampi. ini buat para penonton yang dari banyuwangi ini masnya dari banyuwangi rogo jampi mantap lanjut kita pasang cdi nya biar nggak kemaleman untuk karbu yang penasaran cara pasang karbu yang benar setting PCMC bisa kalian tonton konten sebelumnya ya Nah jadi seperti ini ya untuk penampakan remote iMac 2 ini kemarin kita pasang iMac 2 terus remote-nya dikasihkan ke kita diberikan gratis ya Alhamdulillah nah ini nanti pasang iMac 3 semoga saja remote-nya cocok kita coba semoga saja cocok untuk iMac 3 nya ini TCI ini tahunnya benar ya New Ahu motornya facelift CDI nya Mitsubishi jadi CDI nya ini PNP cuma settingnya perlu remote ini semoga saja remote nya ini bisa dipakai di iMac 3 lanjut oke untuk soketnya sama sudah terpasang tapi untuk remote nya nggak cocok ya untuk soket remote nya nggak sama antara punya iMac 2 sama yang imac 3 nggak sama jadi nggak bisa disetting masih langsung wajah lemes sih <laughs> nggak bisa dipasang ini tadi soketnya mirip soket CDI tapi kabelnya cuma 4 nah ini kan juga empat kabelnya tapi nggak kepalanya nggak nggak sama nggak cocok loh kepalanya seperti ini nggak bisa a few moments later dicoba test drive kita lanjut makan dulu nih, ngisi perut. Makan bersama, Mas. Oke. Sip. Gimana motornya tadi? Mantap, Mas. Mantap. Beda jauh, Beda, Karpu Mas. Karbu standar, standar, CD tamas. standar terus ganti ini. Uma ini enak. Lebih Tanah responsif. Lebih jambak, jambak. Jambak. Iya, soalnya ketika digas itu langsung narik skepnya, terus pengapiannya tambah besar. Beda jauh berarti, Mas. Beda jauh. Mas. Beda jauh. Mantap. Selebihnya nanti saya juga pengen nyoba, pengen nge-review IMAX 3 penasaran. Apakah signifikan tarikannya? Nanti saya juga ikut nyoba motore. sekilas kayak sama saja IMAX 1, IMAX 2, IMAX 3 dual band. Sekilas kayak sama saja, cuma selebihnya nanti kita cek lagi, kita coba, kita rasakan. Sekarang kita ngisi perut dulu. Potenge luwe. Makan bersama ini. Oke lanjut sudah selesai kita pasang. Untuk CDI BRT iMax 3 atau yang disebut TCI teknologi terbaru dari BRT. Kita sudah dapat kesempatan buat pasang. Pemasangannya sedikit lebih rumit tidak segampang yang generasi sebelumnya kan tinggal soket CDI sesuai tahun sudah PNP asal sesuai tahun udah tinggal pasang celup selesai terus mapping pengapian kalau yang imac 3 saya ulangi ya yang imac 2 imac 1 dual band hyper band yang penting tahunnya sama soket cdi pasang selesai terus yang imac 1 imac 2 tinggal di mapping pengapiannya nah kalau imac 3 ini ada banyak perubahan misal untuk koil ya koilnya ini sepaket sama TCI ini atau CDI BRT Meg3. Jadi wajib sepaket karena ini sudah satu komponen ya, satu rangkaian. Nah, selain soket CDI, soket dual band sama soket yang ke remote buat setting pengapian, ini ada tambahan yang buat ke koil ya. Keduanya ini min. Jadi dia lari ke koil. Yang satu nancap ke koil, yang satu baut ke rangka. Jadi yang awalnya pakai main dari aki, dari kabel body. Nah ini pakai yang dari CDI. Terus plusnya yang dari kabel body masih dipakai. Plusnya ikut yang sebelah sini. Saya autofokuskan. Nah kan ada dua colokannya yang dari koil. Yang satu ngambil dari yang panjang ini kan hitam sama merah. Yang dari TCI warna merah ini nancap di koil. Nah yang dari TCI warna hitam itu nancap dek body dek rangka. Yang warna hitam nancap dek rangka. Nah, terus yang sebelah sini yang warna hijau itu plus dari kabel body. Jadi tambahannya dari TCI ini kabel masa main ini ya yang buat ke koil. Jadi sepaket koil sama TCI ini sepaket. Misal ini nanti dikasih CD standar motornya nggak nyala kan nggak ada buat soketnya tancapannya nggak ada kan ada dua ini oil umumnya kan cuma satu ini ada dua jadi sudah sepaket terus ini tadi tidak kita mapping ya pengapiannya karena remote-nya kita punya cuma kabelnya nggak sesuai kabelnya beda antara imac 2 sama imac 3 itu beda saya punya yang imac 2 sama imac 1 punya Imek 3 ternyata beda lagi. Jadi beda semua ya. Yang Imek 1 remote-nya yang merah itu saya punya semua non Aho, Aho, Aho New saya punya. Terus Imek 2 yang dikasih mas-mas kemarin yang pasang 3 pilar. Lah Imek 3 ini memang remote-nya sama sama Imek 2. Cuma kabel konektornya yang beda, enggak sama. Jadi ini tadi cuma kita pasang nyala Terus pengapiannya tidak kita mapping. Next mas ya setting pengapiannya. Siap mas. Kalau sudah beli apa kabel konektornya, kita cek dek, shopee, tokped dan lain-lain belum ada, yang ada cuma kabel konektornya imac 2 Coba tanyakan ke yang jual imac 3 ini mas. Ya, ke adminnya. Ke adminnya. Terus kalau mau setting gimana kalau kabelnya nggak ada? Remote nya kan sudah punya kita, jadi nggak perlu beli remote man. mahal ya. Nggak perlu beli remote mas ya? ya mas. Coba tanyakan bisa nggak beli kabelnya saja. Jadi seperti itu tadi untuk pemasangannya Soket CDI selama tahunnya sama dia PNP Terus sama ada soket dual bandnya Terus satunya soket buat setting dek remote Terus tambahnya ini ada kabel yang ke coil Biar kalian paham Misal beli juga IMAX 3 atau TCI Biar kalian pasangnya enggak rumit, enggak bingung Kok kabelnya banyak kabelnya ada kabel soket saya ulangi ya dia selama tahunnya sama dia nancapnya PNP terus ada soket dual band nggak perlu dipakai juga nggak apa-apa terus ada yang buat mapping terus ini yang ke koil ini keduanya main saya ulangi ya yang merah nancap dek koil yang sebelah sana yang hitam nancap dek rangka terus yang hijau itu dari kabel body yang semula ini ke koil ke koil kita lah ini ke koil yang dari CDI BRT, yang IMEX 3 terus yang nggak dipakai ini yang masa yang awalnya di sini yang pembawaannya nah ini nggak dipakai semoga bisa dipahami semoga bermanfaat terus untuk hasilnya untuk hyperband dual band IMEX 1 2 3 kalau hasilnya yang jelas motor jadi tambah powerful ya kalau dirasakan enak mana kalau saya merasakan main feeling ya semuanya kayak sama aja Tenaganya yang jelas bertambah gitu doang Kelebihannya cuma bisa setting limiter, kurva pengapian, lah IMAX 1, 2 kan juga bisa Kalau secara tenaga atau hasilnya ya saya nggak bisa memastikan Yang jelas kalau dibilang tenaga ya lebih enak daripada CDI standar Cuma kalau perbedaannya dari IMAX 2, IMAX 1 saya belum bisa merasakan Lebihnya sekian Terima kasih sudah menonton videonya Jangan lupa dibantu like, komen, dan subscribe Mohon maaf jika ada salah kata dalam penyampaian Ada baiknya silakan diambil Misal ada buruknya silakan dibuang ya Salam dari saya Bobifu41 Channel Barangkali ada yang perlu ditanyakan Silahkan tanyakan di kolom komentar Atau barangkali ada yang perlu nambahin Silahkan tambahin dek kolom komentar barangkali ada yang juga pernah pasang CDI BRT iMac 3 ini keluh kesannya kalian kayak gimana terus review kalian kayak gimana silahkan tinggalkan dek kolom komentar ini belum kita mapping ya CDI nya belum kita setting karena itu tadi konektor yang ke remote dia berbeda jadi ini kita pasang sementara atau ala kadarnya dulu settingan dari pembawaan CDI kalau saya rasakan kayaknya kurang besar kurvanya Yang IMAX 2 itu kan kita besarkan Sepertinya ini kurang besar Jadi masih bisa dimaksimalkan lagi ya Next, dek, pertemuan selanjutnya Kalau sudah ada kabelnya Remote-nya insya Allah sama dengan yang IMAX 2 Cuma beda, konektor saja Lanjut sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih banyak mas ya Hati-hati di jalan. Kabar-kabar hasilnya, ya. Oke, mas. Nanti kalau sudah dapat kabel konektornya, nanti kita cek pengapiannya. Cek Jangan digas sampai mentok dulu, mas ya. Takutnya oh. nanti limiter pembawaannya 15 ribu atau 16, takutnya ambiar. Iya, mas. Kalau sudah tak setting limitnya, misal tak setting 12 ribu, sampean gas sampai mentok, enggak apa-apa. Soal pembawaan IMAX 2 itu limiternya kalau enggak salah legak 15-16 terus tak kecilkan ke 13 kalau nggak salah jadi kalau sudah di setting baru sama gaspol sampai lupa telat over atau nyantol atau apa atau dipinjam temen nggak masalah ikan belum tak setting limiter sementara hati-hati ngegas ya. siap takut pembawaannya ku limiter 16 entah 15 di gaspol nggak dioper telat ambiar mesinnya sama aku matur hati-hati di jalan kita makan selamat misal motor rusak bisa dibenerin tapi orangnya jangan sampai kenapa-napa siap mas okay. tetap hati-hati lek like ngongkek gas lampu oke monggo hati-hati pun helm helm mas pun di ya. ini tak jubuk no mas pun okay. menganti gresik sak jam paling mana bengi gak sampai paling ya sekitar sak jaman lah awan kan macet monggo oke hati-hati alhamdulillah hampir semua konsumen yang benerin ngasih bonus ya 9 dari 10 orang yang benerin kesini semuanya ngasih bonus pasien pertama habis 750 dikasih 1 juta. Pasien kedua, tak tarik 100.000, masang en masangan ringan cuma masang karbu CDI. Tak tarik 100.000 dikasih 300.000. Alhamdulillah, terima kasih banyak buat semuanya.